What's up Inliners, balik lagi di channel Inline. Sebelum lanjut ke video, aku mau tanya dulu ke kalian, apa yang kalian pikirkan pertama kali nih pas dengar kata Tuhan? Apakah pencipta, pemilik alam semesta, atau dari kalian ini mikir kalau Tuhan tuh gak ada? Nah, meski demikian, kebanyakan manusia tuh akan misain urusan dunia sama urusan akhirat, ya jelas lah. Negara demokrasi tuh juga rata-rata memisahkan urusan keyakinan sama tertib hukum. Jika kita simpulin intinya, perkara seluler sama agama tuh juga mustahil buat disambungin gitu. Tapi tau gak nih kalian, ternyata ada beberapa orang yang gabungkan kedua urusan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara gugat Tuhan ke pengadilan. Hehehe, bom waktu aja. Dan alasannya tuh juga macam-macam sih Lanes. Jadi salah satunya tuh juga ngerasa dikecewakan dalam hidupnya. Dan sesuai judul aku juga mau ngebahas video ini secara lengkap. Penasaran? Simak aja videonya sampai habis. Bentar dulu nih. Sebelum lanjut kalian pencet aja tuh tombol subscribe sama like. Biar si kreator tambah semangat buat video-video gini. Kepedean. Oke lah, lanjut yang pertama, senator AS menggugat Tuhan atas bencana alam. Nah, kali ini datang dari senator asal Nebraska, Amerika Serikat yang namanya itu Ernie Chambers. Diketahui ini lah, si Ernie Chambers itu telah menggugat Tuhan dengan alasan banyak bencana alam dan kesengsarannya serta kemiskinan yang melanda kota Omaha. Dengan kata lain, dia itu juga menggugat Tuhan karena udah ngasih malapetaka di kota Omaha. Dan itu juga nyimpulkan kalau Tuhan itu juga nggak adil. Jadi ya patut begitu dibawa ke pengadilan gitu pikirnya. Tapi ya tentu aja nih Lanes, gugatan itu juga langsung ditolak sama hakim. Ya karena Tuhan tuh nggak bisa dihubungin sama petugas buat hadir di sidang pembacaan dakwaan. Lucu juga ya si hakim. Lanjut aja, ada pendeta Inggris gugat Tuhan dan mundur dari gereja. Gugatan kali ini juga datang dari seorang pendeta yang namanya tuh Mark Sharp. Jadi usianya tuh 44 tahun, yang mencoba buat menuntut Tuhan karena terpaksa berhenti dari profesinya. Dan itu juga nuntut Tuhan dengan cara melaporkan kasus ini ke polisi, lalu buat gugatan resmi ke pengadilan. Tapi ya tentu aja Inlanders, permintaan sang pendeta tuh langsung ditolak mentah-mentah sama majelis hakim. Ya iyalah, tolol banget sih. Dan diketahui nih Inlanders, ia tuh juga mundur dari gereja karena sebelum itu ia tuh juga berkonflik sama sesama pengelola gereja gitu. Tapi ya penyebabnya juga belum tahu sih. Dan menurut dia juga nih, setelah mundur dari jabatan tersebut, dia tuh juga diteror sama jemaat-jemaat. Kasian juga ya. Tapi ya jangan salahin Tuhan lah ya. Yang salahin tuh jemaatnya doang gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan lah pokoknya. Ya kalau ngelaporin polisi ya jemaatnya aja gitu. Adalah next aja, buang waktu. Narapidana rumah dia yang menggugat Tuhan. Gugatan ini juga datang dari seorang narapidana yang namanya tuh Pavel Mircea, asal Rumania. Diketahui ini Nanas itu juga nyoba peruntungan buat menggugat Tuhan pas bulan Juli tahun 2007 gitu. Tudingannya tuh apa? Tudingannya tuh adalah ia tuh juga ngerasa kalau Tuhan tuh juga ngingkari janji yang dibuat bersama. Jadi tuh ceritanya tuh dimulai pas tahun 2005. Waktu tuh dia tuh juga bersedia buat dibaptis gitu. Dan kebetulan juga saat dia tuh sedang jalani hukuman penjara selama 20 tahun akibat itu juga pembunuhan. Nah, saat baptisan itu loh, si Mircea ini mengajukan doa pada Tuhan. Lalu dia tuh juga ngerasa udah mendengar jawaban darinya. Tapi rupanya Mircea ini juga belakangan ngerasa kecewa gitu. Karena Tuhan yang dia yakin tidak melindungi dia sebelum masuk penjara gitu. Sehingga akhirnya si Mircea ini terlibat kasus pembunuhan. Ya iyalah goblok, kan itu kan salah dulu sendiri gitu kan. Dan tentu aja nih, hakim di pengadilan Timisoara tuh langsung nolak gugatan si goblok itu. Alasannya sih sederhana, karena Tuhan tuh berada di luar sistem hukum manusia sehingga mustahil buat dilibatin dalam perkara pidana maupun perdata. Bener juga tuh si hakim, setuju aku karena itu masuk akal gitu. Yang terakhir, ada pria Israel minta polisi tangkap Tuhan karena nggak bahagia. Diketahui ini Nanas, gugatan ini datang dari seorang yang namanya tuh David Sosian. Jadi tuh ia tuh juga pernah buat kehebohan di Israel, yang tepatnya pada tahun 2016 bulan Mei lalu. Karena kelakuannya tuh ia tuh ngelaporin atau gugat Tuhan secara resmi ke pengadilan kota Haifa. Tuduhannya tuh apa? Jadi tuduhannya tuh adalah karena bagi dia tuh Tuhan tuh juga melakukan perbuatan kejam sehingga ngebuat dia tuh nggak bahagia sepanjang hidup. Salah satunya tuh adalah dia tuh mengabaikan doa-doa si David ini. Jadi sepanjang sidang perdana, majelis hakim ini terpaksa ngedengerin curhatan panjang si penggugat. Dan akhirnya ya terpaksa si hakim ini nolak gugatan ini dan nyuruh si David ini untuk menghubungi ahli yang lebih pas buat menyelesaikan masalah kejiwaannya. Gila, sampai kejiwaan gitu. Parah lah. Dan itulah yang aneh, suara penggugat Tuhan ya. Ternyata dari mereka semua ini juga punya macam-macam alasan ya. Apa tanggapan kalian? Komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.